Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan, tidak ubahnya seperti perlombaan. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama masih bersama Raga di Ampat di sini. Iya, aku penasaran nih ya, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Kok kayak judul lagu? Kali ini kita masih di DA Asia 6. Ada nyanyiin lagu penasaran nih. Yes, dan dibikin penasaran sama penampilan Jethro Philippines dan Ben Roslan dari Brunei Darussalam. Ini duanya cowok-cowok keren. Cowok-cowok kece nih ya, pasti cewek-cewek pada kelompok-kelompok nih semuanya nih ya. Gimana nih penampilan mereka berdua nyanyi lagu penasaran? Langsung aja kita tontonin jadi yuk. Jadi penasaran? Yuk, langsung aja kita lihat penampilannya Jethro Philippines dan Ben Roslan Brunei Darussalam. Penasaran? Tapi buat kalian, aku penasaran nih, kalian udah subrek belum sih channel ini? Kalau belum buruan di subrek. Yo, langsung aja kita lihat penampilan dari Jethro Philippines dan Ben Roslan Brunei Darussalam. Penasaran. Ben Roslan, Jethro. Oke, ini musiknya megah loh. Benar, megah banget musik ini. Musiknya udah ngajak. Iya. Asik. Oke. Ini dua-duanya agak menggila ya ternyata ya. Pada joget ya. Bener banget. Asik. Ini cocok banget sama si siapa nih? Jethro ya, Filipin. Agak ngepop kan, dan aransemen juga bikin agak pop. Ya? Cocok kan? Asik. Ini ngeliat mereka berdua kok jadi kayak fun ya? Ya, bener banget. Jadi kayak sesuai banget sama lagunya yang ngajak. Jadi muka mereka, body language-nya, suaranya tuh pada ngajak. Harmoni dong. Nice. Koreo mereka berdua tadi agak sedikit meleset sih. Tapi yang pecahnya agak meleset tadi. Tapi penampilan mereka yang bikin fun asik jadinya ya. Iya. Koreonya oke. Ini jujur lihat mereka udah tuh kayaknya tipenya cool, nggak akan mungkin mau goyang-goyang heboh. Tahu nggak mereka heboh banget gitu ya. Memang agak kurang ya tadi sedikit ya. Kita kalau kurang kita omongin kurang ya, bukannya jelek ya, kurang aja sedikit tadi.
Asik. Jujur Li, ini aku ngelihat mereka ini jadi kayak fun aja, bawaannya jadi kayak suaranya tuh udah deh, yang penting kita happy aja dengerinnya. Benar-benar memang hiburnya tuh dapat gitu ya. Iya, menghiburnya dapat, dan muka mereka tuh yang enggak yang tertekan gitu loh. Ah. Kesana. Oke. Tadi nggak tahu ada hilang tadi beberapa kata, nggak tahu tuh kenapa, ada masalah apa, kita nggak tahu ya. Tapi ini jujur li suaranya sih suka aku, pop-popnya, dan dapat lagu yang sesuai banget sama karakter pas mereka. Pas ya sama lagunya. Iya. Oh, Jetro mengeluarkan suaranya. Jadi kalau improve-nya aku, improve-nya bagus, jadi inget seseorang kalau nyanyi ini, Aidil Fikri. Lanjut. Mampus, ya tuh. Ini benar-benar TA Asia peserta peserta kayak konser. Iya, mereka benar-benar performer gitu ya, ya kan? Bener banget. Maya pegang kakak no. Asik loh, aku suka tapi beneran. R&B sekali, Jetro. Mm-mm, bener. Asik. Sumpah ngeliat mereka asik banget. Bener-bener asik banget. Ini tuh kita senyum-senyum tuh kayak mereka tuh enak aja ngebawainnya. Enjoy itu ya, mereka ngajak banget gitu ya. Dimanja-manjain ini. Nah. Tadi. Iya. Heran. Sumpah, yang Brunei siapa namanya? Ben Ruslan. Ben Ruslan. Heran. Dapat loh dia tapi cengkoknya sama gerakannya heran dapat. Dapat. Oke. Wow. Wow. Oh. Wow. Gila, Ben Ruslan endingnya satu belakang loh. Keren. Keren banget. Apa namanya? Mereka menyisipkan apa hal yang bikin mencuri gitu ya. Iya, mungkin ya ini ya. Jujur secara suara memang mereka enggak yang enggak menggelegar banget. Kita jujur ya. Aja mereka enggak yang menggelegar, enggak yang mengeluarkan senjata ini itu enggak. Yes. Tapi benar-benar ini tuh performer mereka. Iya, betul sekali. Nyanyiin lagu itu benar menghiburnya dapat banget.
stage act-nya dapat, stage act-nya dapat banget. Ekspresi mereka yang enjoy aja semuanya. Terus yes, tadi pakai ending-nya dong. Cakep. Dan kalau menurut aku nih untuk di dangdut lagu penasaran nih pas banget untuk mereka ya. Iya. Gak terlalu yang berat gitu ya kan, tapi fun-nya tuh dapet. Iya. Dan ini lagu sejuta umat ya, semua orang benar juga banget tahu lagu ini, jadi mudah terbawanya gitu akhirnya sama penyanyi yes nyanyiin lagu ini. Tapi dan mereka benar-benar jujur ini terhibur banget sih. Biasanya kita yeah yang wah mewek nangis bagus, ini tuh benar-benar yang ngakak bikin fun beneran, ngakak asli. Aduh, kita masih lanjut lagi abis ini. Bakal banyak lagi reaksi video-video yang bakal kita kasih buat kalian semuanya yang sudah subrek channel sekali ini. Yang belum subrek, subrek dulu. Loncengnya juga dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan yes share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.